Nah, sahabat di sini juga ada. Ini agak lebat ya, agak lumayan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat-sahabat petani semua dimanapun kalian berada. Oke sahabat, di sini saya mereview lagi tomat yang dulu pernah saya upload. Di sini ada tomat gustati ya. Ini yang murni menggunakan pupuk organik. Ini yang murni menggunakan pupuk organik tanpa pupuk kimia. Begini hasilnya. Alhamdulillah sudah mulai berbuah dan alhamdulillah buahnya itu lumayan agak lebat. Nah, makanya ini sahabat ya. Harusnya kan kita hitung nih kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 8 buah ini jadi kan. Biasanya jadi gitu kan. Nah, ini yang jadi tuh cuma 1, 2, 3, 4 ya. 4. Ada kemungkinan 4 ini jadi nih. Ada cuma 4, berarti yang gugur itu 4. Ini akibat kekurangan MKP ya. Jadi dia tuh kurang kalium. Monokalium fosfat MKP itu. Jadi kan tanaman itu ketika dia di masa vegetatif dia membutuhkan unsur hara yang mengandung nitrogen yang tinggi. Seperti NPK ya, NPK 16-16. Kan. Nah, kalau setelah umur memasuki umur generatif, dia sudah mulai berbunga, dia butuh kalium yang tinggi, kalium. Jadi seperti KNO3 putih gitu kan. Nah, kalau sudah memasuki masa generatif, dia sudah mulai berbuah kayak gini, dia itu membutuhkan NKP. Tujuannya supaya si bunga-bunganya itu, calon buah-buahnya itu supaya tidak gugur. Nah, ini akibat kekurangan MKP, bukan kekurangan lagi, ini memang nggak disemprot sama MKP, jadi sengaja. Saya pengen tahu sampai di mana gitu kan, kalau kita murni menggunakan pupuk organik gitu kan. Nah, yang ini cuma ada 5. Cuma ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang jadi. Harusnya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, harusnya 10. Tapi cuma ada 5. Jadi, teman-teman saya di sini yang suka nanam tomat, biasanya katanya tomat itu satu batang kalau kita maksimalkan pupuknya. Dalam artian pupuk organik dan pupuk kimia dicampur itu biasanya nyampe 8 kilo. Nyampe 8 kilo. Jadi satu pohon ini bisa nyampe 80 buah. Satu pohon tomat ini bisa nyampe 80 buah. Kalau kita kalikan dalam 1 kilo itu 10 buah aja, 10 buah tomat. Berarti otomatis kalau 80 butir tomat, 80 biji tomat berarti 8 kilo. Jadi saya pengen membandingkan gitu kan antara yang murni pakai organik dan yang dicampur sama kimia dan pakai kimia gitu. Saya pengen nyoba gitu kan. Nah, sahabat di sini juga ada. Ini agak lebat ya, agak lumayan lebat. Jadi lumayan aja sahabat kalau buat di rumah, buat apa namanya, buat nyambel gitu kan, buat bikin sambel, buat masak-masak mah di rumah lumayan lah segini mah gitu kan. Jadi secara kesimpulannya, kalau misalkan ada lahan kosong daripada dia nganggur, mending kita tanam tomat atau cabai, lumayan kan. Nah, kalau buat masak-masak kan kita nggak usah beli gitu kan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua yang nggak ada pekerjaan, yang masih menganggur di rumah, ayolah kita kerja sama-sama, kita buka lembaran baru, kehidupan baru dari yang bawah-bawah dulu ya, seperti bertani dulu gitu kan, atau apalah gitu kan. Lumayan kok dari tani juga, kalau misalkan kita nggak nanggung gitu kan, hasilnya juga lumayan.
Adapun masalah capek ya itu biasa.